Kawe, sendika Gusti, selidiki candi larangan. Baik Gusti, paman ikut saya. Baik. Paman Sora, segera kirimkan Caraka ke Majapahit. Perintahkan kepada Gajah Biru untuk langsung menyerang sisa pasukan Kita Nagari di Canggu. Begitu mereka sampai, bakar habis pasukan mereka. Baik Gusti. Untuk yang di sini, tanda penyerangan adalah bunyi genderang. Pasukan Ajak tetap menunggu di pinggir-pinggir hutan dengan gelar jebakan Wakul Buaya Mangap. Paham semua? Paham. Kalau saya tidak keliru, di dalam sana, Den. Tapi saya tidak berani ikut. Takut kualat, Den. Baik, Aki lebih baik tunggu di sini. Gusti, biar kami berdua yang masuk ke dalam. Ya, hati-hati. Saya punya dugaan omongan Aki Rompa benar. Kalau begitu siapkan gaji dan gombal untuk membuat obor wuni. Sudah semua, Kakang. Tinggal cari batang kayu. Tancapkan obor di setiap kelokan, Muni. Iya. Oh.
Kelihatannya tempat ini tidak dihuni. Itu bangunan Kaputren atau dalam Prabu, Kakang? Saya yakin dalam Prabu. Lihat kurungan-kurungan burung itu. Bagaimana sekarang, Kakang? Kita segera laporkan. Kalau masalah Kedaton, Gusti Sanggrama Wijaya dan Gusti Wiraraja pasti tahu. Mari. Ada apa, Dinda? Boleh saya tidur di sini, Yunda? Tentu. Tadi saya mimpi aneh sekali. Apa? Saya melihat bulan keemasan di langit. Tertutup-tutup awan tipis yang berlari-lari. Sehingga rembulan seperti berenang, timbul tenggelam di dalam mega. Lalu? Bebas dari kemulut awan gemawan. Kemudian meluncur dan tepat di atas kepala Kanda Wijaya. Bulan itu diam. Kanda Wijaya mengenakan pakaian perang yang gagah sekali. Seluruh tubuhnya tersiram cahaya emas dari rembulan itu. Mimpi Dinda bukan mimpi biasa. Itu pertanda kemuliaan akan terlimpah di pangkuan Kanda Sanggrama Wijaya. Rembulan biasanya pertanda kekuasaan, apalagi rembulan emas. Apakah Kanda Sanggrama Wijaya akan menjadi raja? Terah Kediri sudah runtuh, maka Terah Jenggala akan kembali berkuasa. Itu sudah suratan Dewata. Bagaimana kalau kami memata-matai Kedaton dulu, Gusti?
Kalian harus mematuhi aba-aba. Tidak melakukan serangan sebelum genderang ditabuh. Kami hanya mengintai. Secepatnya kami akan kembali. Hati-hati, Kamandan. Ayo semuanya masuk. Ayo. Ayo semuanya, ayo. Masuk semua, masuk. Sampai batas anak panah bisa menembus jantung mereka. Baik, Gusti. Ayo. Nambi. Siapkan tetembuhan di sini. Baik, Gusti. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Cepat, cepat. Kamu merasakan sesuatu? Iya. Agaknya lebih dingin dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Ah, itu perasaan kamu saja. Mungkin kamu sudah mulai kangen dengan anak istri. Hilangkan semua itu dengan Ciho. Kadang-kadang itu ada gunanya. Thank you.
Cari tahu, prajurit mana yang menyerang. Siap, Jenderal. Kemungkinan sisa pasukan Kediri. Jangan pakai kira-kira. Cepat cari tahu. Baik, Jenderal. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sebenarnya ada. Tapi kita terlalu mabuk dengan kemenangan. Beberapa hari ini, para petani tidak mengirimkan sayuran. Itu tanda. Para pedagang ternak tidak masuk kota raja. Itu tanda. Tapi mata hati kita sudah tertutup oleh kebanggaan. Saya yakin, ini sisa-sisa serangan pasukan Kediri. Belum tentu. Saya lebih cenderung yakin bahwa ini dilakukan oleh orang-orang Tuan Wijaya. Bagaimana Tuan yakin? Ini penyerangan dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Biasanya hanya dimiliki oleh bangsa yang memiliki semangat dan cita-cita. Dan itu dimiliki oleh anak buah Tuan Wijaya. Yang ingin merebut kebebasan negerinya dari tangan orang-orang Kediri. Sementara orang-orang Kediri telah kehilangan nyali dan pimpinannya. Jangan-jangan pasukan Yungfo sudah lebih dahulu dihabisi. Itu kenapa saya sangat cemas. Ketika Panglima Ike Mese mengizinkan Tuan Wijaya dan pasukannya kembali ke Majapahit. Sementara kita sama sekali tidak kenal watak mereka. Tapi yang jelas, kita sudah pernah terhina oleh mertuanya. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Panglima. Siapkan panah sandi. Panah sandi! Mereka mengepung dari semua penjuru, Panglima. Perintahkan seluruh prajurit untuk menutup kuping. Supaya tidak terpengaruh oleh suara bunyi-bunyian. Sulit, Panglima. Semua sudah sangat kacau.
Pasukan kami dibantai habis, Jenderal. Hanya 3 orang yang selamat. Mereka semua berada di hutan-hutan di pinggir kota raja. Itu api kepadatan itu. Kelihatannya serangan ini tidak main-main. Ini sudah sangat berbahaya. Paling tidak sudah 200 orang lebih prajurit dari perkemahan ini yang jadi korban. Saya belum mendapat berita. Apakah prajurit yang berada dalam istana juga diserang? Mereka semua habis, Jenderal. Entah dari mana masuknya, pasukan panah dan pedang musuh tiba-tiba berada dalam istana dan menyerang dengan ganas. Dipimpin oleh orang-orangnya Wijaya. Sudah saya duga. Saya berhasil meringkus pendekar yang membawa pedang milik adik seperguruan jenderal. Ah, mana? Kamu bunuh? Hanya saya lumpuhkan dengan jarum beracun, jenderal. Sebentar lagi, dia baru sadar. Saya baru saja memeriksa kapal-kapal kita. Rupanya mereka tidak berani mengusik. Mengusir lebah harus menghancurkan sarangnya. Kalau benar mereka orang Majapahit, kita ratakan desa besar itu dengan tanah. Maksud Panglima, kita mau lari dari sini. Jangan bilang lari, Cindra. Apakah pantas Taufan Gurun Gobi akan melarikan diri? Mereka menggunakan siasat, tapi akal kita jauh lebih cerdik. Arahkan seluruh prajurit-prajurit ke kapal. Langsung kita berangkat ke Canggu. Itu siasat yang hebat, Panglima. Dan apalagi seluruh isi istana sudah pindah ke dalam kapal kita. Apakah tawanan-tawanan itu akan kita bawa, Panglima? Bawa, itu bukti pada Baginda Kubilaikan bahwa kita telah memenangkan perang. Bawa pendekar dengan pedang sakti itu ke kapalku. Baik, Jenderal. Komandanmu masih belum kelihatan. Saya paling tidak suka kalau ada yang melanggar aturan dan kesepakatan. Mungkin dia terjebak, Gusti. Saya melihat lawannya seorang perwira kita Nagari yang cukup tangguh. Tapi mestinya dia bisa menghindar dan ikut kembali ke tempat ini. Dia sangat tahu bahwa tujuan kita lari untuk menjebak mereka. Ampun, Gusti. Hamba melihat area Kamanda Nuropo waktu kita semua masuk ke lorong istana. Bagaimana kalau hamba menyusul ke dalam lagi, Gusti? Hati-hati, Sakawuni. Kalau kamu tidak menemukan Kamandanu, cepat kembali. Jangan sampai lama-lama. Kita akan meninggalkan tempat ini setelah kokok ayam hutan mulai terdengar. Baik, Gusti.
menyerang bersama siapa Sekawuni? Gusti Ranggalawe dan Gusti Halayuda, kami telah berhasil membantai tidak kurang dari 90 pasukan Tartar, Gusti. Sekarang pasukan dan Gusti Ranggalawe masih berada di sekitar Candi Larangan. Maaf, Gusti. Apakah Kakang Kamandanu bergabung dengan pasukan Gusti? Tidak. Mungkin di tempat lain. Perintahkan seluruh pasukan berkumpul di sini. Uni, pasukan Tartar sudah melarikan diri ke kapal-kapal mereka sesuai dengan rencana. Baik, Gusti. Cari ini. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Saya menolong pendekar dari bangsa Tuan yang bernama Lusisan. Saat dia dikejar-kejar dan dikeroyok oleh tentara Kediri. Ketika pendekar Losisan yang terluka parah mau meninggal, dia mewariskan pedang buatan guru saya sendiri ini kepada saya. Adik Lo sudah meninggal? Benar, Tuan. Mesin terpaksa ikut saya. Tetapi nasibnya juga kurang beruntung. Waktu saya tinggal dia di tempat persembunyian, tentara Kediri rupanya menemukan tempat persembunyian kami dan membakar tempat itu. Saya menemukan mesin terluka di dasar jurang. Tapi waktu saya tertidur karena letih, tiba-tiba tubuh mesin hilang. Saya tidak tahu siapa yang menculik. Tadi kamu mengatakan Ranubaya itu gurumu. Benar, Tuan. Kasihan nasib orang tua itu. Dia korban keserakahan seorang perwira bangsaku yang menginginkan pedang ini. Apa yang Tuan akan lakukan kepada tawanan seperti saya? Kalau termasuk pimpinan, akan dihukum mati. Tapi prajurit biasa hanya akan dijadikan budak untuk kerja paksa. Saya merasa gagal melindungi gurumu, sampai menyebabkan dia tewas. Semula saya menganggap semua orang Tumapan sejujur gurumu. Tapi melihat perlakuan Tuhan Wijaya kepada kami, anggapan itu menjadi hilang. Kebaikan kami dibalas dengan pengkhianatan. Dia malah membokong kami. Maafkan kebodohan saya, Tuan. Gusti Wijaya sangat tertekan ketika harus membuat surat pernyataan menyerah tanpa syarat. Saya kira sebagai sesama kesatria, Tuan pun akan merasakan hal seperti itu. Lebih baik hancur daripada harus menjadi budak negeri lain. Sebagai sesama kesatria, sekarang apa yang ada di pikiranmu? Kebebasan. Sebab hanya orang yang bebas yang bisa berpikir dengan bersih dan jujur. Bagaimana saya bisa melihat kebenaran bangsa Tuan kalau saya sedang menjadi tawanan Tuan? Kamu betul, anak muda. Sekarang kamu saya bebaskan. Kamu bukan tawanan saya, tapi tamu saya. Terima kasih, Tuan. Sekarang katakan yang ada di dalam pikiranmu. Dulu guru saya sangat menentang Gusti Prabu Kertanegara, penguasa Singasari, atau menurut bangsa Tuan, Tumapel. Beliau menolak membuat senjata untuk kerajaan. Karena itu dia mau ditangkap dan dipenjarakan.
Kenapa gurumu berani menentang raja? Karena guru tidak suka melihat Prabu Kertanegara yang gemar menaklukkan negeri-negeri lain di Nusantara. Menurut guru, menjajah bangsa lain adalah perlambang keserakahan dan ketakaburan. Sebab kemerdekaan adalah harta tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Ini pedang. Selamat jalan, anak muda. Pikiranmu sebenarnya sama dengan pikiranku. Terima kasih, Tuan. Semoga Dewata selalu melindungi keselamatan Tuan. Kita harus segera kembali ke Majapahit, menjaga kemungkinan pasukan Kitanagari membalas dendam dengan menyerang Majapahit. Saya akan menaruhkan 300 orang pasukan di sini, dipimpin oleh Temunggung Nala. Sedangkan sisanya, besok pagi harus segera berangkat. Bagaimana dengan prajurit yang terluka, Gusti? Sementara dirawat di sini. Bagi para prajurit yang gugur, baik pihak kita maupun pihak lawan, agar dibuatkan kuburan yang layak, biar bagaimanapun, mereka adalah pahlawan bagi negerinya masing-masing. Dan itu menjadi tanggung jawab Mpu Pamor, dibantu Mpu Dipa. Baik, Gusti. Ampun Tuan Gajah Biru, saya membawa surat dari Gusti Lembusora. Juru Temung, perintahkan seluruh penyewu dan penatus berkumpul di tempatku. Baik, Raden. Silakan kamu istirahat. Kalau mau ikut penyerbuan ke Canggu, nanti sore kita berangkat. Baik, Tuan. Sampai sekarang, belum ada kabar apapun dari Panglima Ikemese. Jangan-jangan, mereka menemui kesulitan. Tidak mungkin. Jenderal Kausing pasti mengirimkan berita kalau terjadi sesuatu yang buruk di sana. Bagaimana? Kalau kita ke Majapahit, mungkin mereka tahu keadaan pasukan kita di medan perang. Sebaiknya, kita kirim beberapa orang ke sana. Kalau perlu, saya sendiri dengan 5 orang prajurit, ada yang sudah pernah ikut ke Majapahit. Yeah!
Jenderal, sejak semalam Jenderal belum tidur. Saya yakin, ini semua termasuk dalam siasat Tuan Wijaya. Maksud Jenderal? Sepertinya mereka sengaja menggiring kita menuju ke Bandar Labuh di Kediri, supaya kita bisa lari. Kemungkinan Tuan Panglima sangat yakin akan mampu menyerbu Majapahit dan meratakannya dengan tanah. Betul, dan itu yang akan kita lakukan. Kita akan ajarkan pada mereka bagaimana siasat perang yang sebenarnya. Salah. Kalau kita mengira mereka tidak mampu berperang, kita seharusnya ingat bahwa pasukan Tumapel sudah biasa melanglang buana, menyerbu dan menghancurkan negeri-negeri seberang. Ingat, Suwarna Bumi berhasil mereka kuasai. Pahang, Bakulapura, Sunda, juga Bali dan Madura. Apa hubungannya? Jenderal mau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan di Kediri pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang. Betul, Tuan Panglima. Sangat mungkin mereka sengaja membiarkan kita lolos dari sana. Dan mereka memancing kita menyerbu negerinya. Tentu mereka telah siap dan jauh lebih mengenal daerahnya. Jangan-jangan yang menyerang kita kemarin malam hanya pasukan kecil, sedangkan pasukan intinya tetap bertahan di Majapahit. Itu yang saya takutkan. Mereka berani melakukan siasat yang sangat membahayakan. Pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang. Bisa saja mereka sudah menyiapkan jebakan-jebakan untuk pasukan kita. Kapal-kapal kita dibakar! Kapal-kapal kita dibakar! Mereka sudah melakukan apa yang saya duga. Pasukan Yungfo pun pasti sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan, Panglima? Bagaimana pendapatmu, Jenderal Kausing? Kita tidak tahu. Jebakan apa lagi yang akan diperbuat oleh Tuan Wijaya di daratan? Kalaupun kita akan membalas atas semua kekalahan kita, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Buat apa? Kita sudah kehilangan ratusan prajurit, Jenderal. Belum terhitung 200 pasukan Yungfo dan pasukan yang kita tinggal di Canggu. Sementara sama sekali kita tidak mengenal medan. Tapi semua terserah kepada Panglima. Sebagai prajurit, saya selalu siap kapan saja untuk bertempur. Pemikiranmu cukup masuk akal, Jenderal Kausing. Kita terbiasa melakukan sesuatu harus dengan perhitungan untung rugi. Tentu kita tidak akan membabi buta, yang hanya akan merugikan pasukan kita.
Jadi bagaimana keputusannya? Teruskan arah seluruh perahu ke laut. Kita pulang. Apa yang sudah kita dapatkan dari Kediri, emas, budak, bisa kita jadikan bukti kemenangan kita atas Tumapan. Tapi bagaimanapun kita harus siap kalau terjadi serangan mendadak dekat Bandar Canggu. Maaf, Kisanak. Ya? Jalan ini menuju kemana? Padukuan Majapahit. Kisanak mau kemana? Ke Majapahit. Terima kasih. Kamandanu, bukankah Anda ikut pasukan Gusti Ranggalawe? Benar sekali, Tuan Demung. Tapi yang lain masih dalam perjalanan. Bagaimana kabarnya dengan Kakang Arya Lembusora? Baik, kita berhasil menghancurkan mereka. Ya, kelihatannya semua perahu mereka tidak berani mendekati Bandar Labu Canggu. Karena semua perahu di Canggu sudah berhasil kita bakar semuanya. Melihat seluruh perahu kita di Nagari yang melintasi Bandar Canggu, hamba yakin pasukan Gusti Wijaya pasti menang, Gusti. Belum ada caraka yang datang, Paman? Sampai sekarang belum, Gusti. Ada apa, Bayangkari? Ampun, Gusti. Raden Kamandanu ingin menghadap. Raden Kamandanu adalah tangan kanan Gusti Ranggalawe. Mungkin dia membawa berita penting. Suruh dia masuk. Baik, Gusti. Mudah-mudahan dia membawa berita baik. Kamu caraka dari Kanda Sanggrama Wijaya? Maaf, Gusti Putri. Hamba salah seorang prajurit yang berhasil ditawan oleh pasukan Kitai Nagari dan dibebaskan di tengah perjalanan kapal mereka. Bagaimana keadaan pasukan kita di sana?
Kita menang, Gusti. Kalau sesuai dengan rencana Gusti Sanggrama Wijaya, paling lama besok seluruh pasukan akan tiba di sini. Dewata masih melindungi saya. Ternyata jarum rahasia itu hanya melumpuhkan syaraf saya sementara. Bagaimana sampai Kakang bisa dibebaskan? Ternyata senopati kita di Nagari itu kakak seperguruan pendekar Lau, suami Mesin. Dan karena Kakang juga suami Mesin, maka dia pun melepaskan Kakang. Jangan mulai lagi, Wuni. Saya dibebaskan karena rasa bersalah senopati yang bernama Kausing itu tidak bisa menyelamatkan guru Ranubaya yang difitnah seorang perwira kita di Nagari. Padahal senopati tahu bahwa guru sama sekali tidak bersalah. Sebagai kakak seperguruan dari pendekar Lau yang sangat menghormati guru, maka dia menaruh hormat kepada saya. Sampai akhirnya saya dibebaskan. Padahal Kakang adalah musuh yang telah menghancurkan pasukan mereka di Kediri. Iya, mungkin sebagai manusia Tuan Kausing sangat menaruh hormat kepada saya sebagai murid Ranubaya. Sekarang yang saya kira lebih penting adalah menempatkan perwalian kita di Kediri. Untuk sementara ini, saya akan mengangkat beberapa rakyat mantri di Daha. Dan mereka akan bertugas berat untuk membangun kembali Kediri dan mengarahkan kesetiaan rakyat kepada kita. Paman Lembusora, saya angkat sebagai rakyat patih di Daha, dibantu oleh Empu Rakat
sebagai Rakryan Demung dan Pu Iwar sebagai Rakryan Kanuruhan. Maaf Gusti, bagaimana dengan Empu Pamor dan Empu Dipa yang sudah berada di sana? Ya, Empu Pamor akan saya angkat sebagai Rakryan Tumenggung Didaha, dan Pu Dipa saya angkat sebagai Rakryan Rangga. Bagaimana dengan Gusti Prabu sendiri? Maksud Paman? Sebaiknya Gusti segera ditabalkan sebagai seorang Prabu di Wilwatikta ini. Saya kira hal itu tidak segampang seperti mengangkat seorang bekal. Bagaimana pendapat Dang Acarya? Sebagaimana sudah menjadi kenyataan bahwa Jaya Katuang sudah pernah merebut kekuasaan Prabu Kertanegara, telah kembali dikalahkan. Terah Jenggala sudah kembali terbit, dan Terah Kediri mengalami surup, dan lazimnya seorang pemenang akan menjadi maharaja, sebagaimana Jaya Katuang yang semula hanya raja kecil di Gelang-Gelang, kemudian ditabalkan menjadi Prabu Kediri. Saya kira yang penting menurut saya mencari hari baik dan bulan baik untuk menabalkan seorang prabu. Juga pencarian nama Abiseka yang meneruskan kebebasan Singasari. Saya akan mencoba untuk membuat hitungan hari. Segera saya laporkan pada Raden. Terima kasih, Dang Acarya. Raden, Paman menyesal tidak bisa segera pulang waktu utusan Raden datang ke Suwarna Bumi. Sebab ternyata Paman harus mengusir tentara-tentara Kitai Nagari yang pernah diundang oleh Raja Suwarna Bumi, masih sering mengacau negara. Tidak apa-apa, Paman. Atas bantuan Paman Wiraraja, kami bisa merebut kembali tahta Singasari yang akan kami dirikan di Pedukuhan Majapahit. Oh iya, kedua putri itu adalah persembahan dari Raja Suwarna Bumi untuk penguasa Singosari. Dalam hal ini, hanya Radenlah yang berhak. Ini adalah Putri Indeswari atau Darapeta. Dan yang satunya, Putri Darajingga. Tuan Putri, ini adalah Gusti Prabu Sanggrama Wijaya, penguasa Singasari yang sekarang. Kalian istirahatlah dulu. Nanti sore kalian akan ditunjukkan di mana kamar kalian. Halayuda, antarkan mereka ke Kaputren. Baik, Gusti. Teru
terutama di Halayuda. Saya sangat muak. Selalu menjilat Gusti Wijaya. Rupanya dia mimpi ingin diangkat sebagai Mahapati. Dia keliru kalau mengira Gusti Wijaya bisa dijilat. Gusti Wijaya sangat cermat dalam memilih para bawahannya. Bukan tidak mungkin beliau akan melakukan tapa brata untuk mendapatkan petunjuk dewata dalam menentukan para bawahannya. Kenapa tidak Ayahanda Arya atau paman sendiri? Bagaimanapun dilihat dari jasa, Ayahanda dan pamanlah yang banyak berjasa kepada Gusti Wijaya. Mestinya paman bukan menjadi rakrian mantri di Daha, tapi di sini, di Wilwatikta ini. Gusti Wijaya telah memikirkan dengan sangat cermat. Mungkin usia saya yang sudah terlalu tua untuk memikul jabatan seorang rakrian patih sebuah negeri yang baru membangun. Sementara Kakang Wiraraja, kalau sesuai dengan janji Gusti Wijaya, akan diberikan hadiah separuh dari wilayah Majapahit ini. Kenapa kamu gelisah seperti itu, Lawe? Saya bisa mengerti perasaan Rangga Lawe. Mungkin perasaan dia sama dengan perasaan saya. Cemas, kalau negeri yang kita bangun dengan keringat dan darah ini akan dipimpin oleh orang yang kerjanya hanya menjilat. Gusti Wijaya memang orang yang sangat bijak dan pintar. Namun kalau pembantu yang dipilih adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan bodoh, tentu negeri ini akan menjadi negeri yang tidak memiliki taji. Lebih baik kita sama-sama menunggu dengan segenap prasangka baik kita. Silakan. Pada hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216, seorang kesatria Trah Rajasa, cucu Sang Singamurti, putra Dyah Lembutal, ditapalkan menjadi seorang prabu, penguasa jagat di Majapahit, atau gelar Wilwatikta, dengan nama Abhiseka, Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Sang Prabu akan melindungi kebebasan kaum Hindu memuja Siwa dan kaum Buddha melakukan ajaran agamanya. Sang Prabu akan memajukan negeri Wilwatikta menjadi negeri yang makmur untuk rakyatnya dan adil dalam menjalankan undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra yang menjadi acuan dalam melaksanakan kehidupan seluruh rakyat. Ambisi manusia.